kita udah lama sebenarnya mau jenguk David berdua sama Avicii bertiga gitu, cuma tertunda-tunda karena kemarin adik saya juga baru meninggal, tunda lagi gitu ya. Akhirnya baru sempat. Saya mengembirakan sih, udah ada banyak tanda-tanda pemulihan, tanda-tanda dia udah mulai bergerak, mulai berespons, kalau diajak bicara mulai respons gitu. Tadi saya nggak ketemu dengan David, saya lebih banyak bicara sama orang tuanya, Mas Jo. David kali. Ada yang disampaikan nggak dari orang tuanya? Ya, yang saya salut tuh ya, Mas Jo kan orang yang gimana ya, kita tahu lah ya saya kalau didapat nasib seperti itu belum tentu kuat. Untuk diam, untuk bertahan, untuk bersabar itu belum tentu kuat saya. Saya salut Mas Jo itu ikhlas. Jadi dia malah lapang dada, malah kalau teman-temannya, aduh gimana marah gitu ya, dia yang menyabarkan. Saya salut orang tuanya. Di Mas Kevin sendiri gimana Mas? Ya sama sih. Lihat David nggak? Tadi sebenarnya belum sempat ketemu Mas Davidnya, tapi ketemu Pak Jo-nya emang orangnya luar biasa banget sih, baik banget, yeah. Dan kan beliau juga pernah belum lama kerja sama Mama Papa di NU, acara 1 abad NU ulang tahun kemarin. Jadi memang kelihatan mereka tali persaudaranya kuat banget gitu. Jadi saya sih lihat ya beliau ibadahnya segala macam tuh benar-benar kuat banget buat David, dan memang David ini katanya miracle banget kata dokter, jadi cepat banget ininya. Jadi dokternya nggak nyangka harusnya butuh beberapa hari lagi, tapi ternyata lebih cepat lagi gitu. Jadi sebenarnya sih yang kita sekarang sama-sama fokuskan ya, kita sama-sama doa aja buat David supaya dia bisa ceria lagi. Jadi dia memang terakhir dipasangin musik terus, musik yang dia suka biar dia memorinya bisa normal lagi, traumanya hilang. Musik inilah pokoknya metal. Tadi Papa kaget, kirain kalau terapi gitu kan klasik gitu. Kan memang ada music therapy kan ya. Itu memang ada kan. Biasanya kalau untuk yang seperti ini musik yang tenang, yang relaksasi gitu ya. Tapi begitu saya dengar musiknya yang heavy metal gitu ya. Tapi dia bilang orang David itu kondisi normal itu dia kalau tidur pakai headphone musik yang keras gitu, kalau dicopot malah bangun. Jadi itu jadi unik. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.